warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan lihat bakalan bonsai ki besi ya. Yang ternyata bakalan bonsai ki besi ini sangat mudah dibudidaya ya dari stek batang. Sayang ya, jika memang bisa dibudidaya lalu potongannya kita buang begitu saja. Karena ternyata dari batang-batang yang disia-siakan atau sepertinya tidak prospek, bisa juga jadi bonsai yang bagus ya. Ini hanya dari potongan-potongan dahan ya, tegak lurus, akarannya sudah kuat. Daunnya sangat mengkilat ya. Tapi memang untuk pengawatannya harus berhati-hati ya teman-teman, karena sedikit getas, rantingannya agak sedikit getas ya. Kebetulan ini belum sempat dirapihkan ya teman-teman, di harus bergantian kadang. Makanya kadang sampai loss ya, tidak terkontrol. Kelebihan dari bakalan bonsai ki besi ini ya teman-teman, kita lihat dari tekstur batangnya, kesan tuanya sangat terlihat ya, sangat bagus sekali. Dan yang paling menarik menurut saya adalah daunnya sangat mengkilat ya. Dari daunnya sangat mengkilat. Jadi nggak ada salahnya nih teman-teman coba, jika mempunyai bakalan bonsai ki besi ya, bisa kita budidaya dengan cara stek batang. Kita lihat indukannya ya. Nah, waktu itu dari potongan bakalan bonsai ki besi yang ini ya teman-teman. Dari bakalan bonsai ini dilakukan penyetelan ya, dari potongan-potongan ini. Lalu saya coba iseng tancapkan, dan ternyata hidup ya, bisa dibudidaya dengan cara stek batang. Untuk di daerah saya saja hanya ada satu tempat ya yang memiliki bonsai ki besi. Untuk daerah lainnya hampir tidak ditemukan bonsai ki besi. Di daerah saya juga ini disebut candu putih ya teman-teman. Saya kurang begitu paham kenapa disebut candu. Apa memang ini jenisnya sama dengan pohon candu-candu yang sering dibuat petani ya untuk pupuk tanaman. Tapi memang kalau dilihat dari tekstur daunnya, bentuk daunnya hampir mirip ya dengan pohon candu. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kita review bakalan bonsai ki besi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.